Niloufar menyifatkan bekas abang iparnya yang juga pelakon Shahnaz Ahmad sebagai bapa bertanggungjawab terhadap anak hasil perkongsian dengan kakaknya Nur Nabila iaitu Jebat Jayden. Niloufar berkata Shahnaz habiskan masa untuk berjumpa dan bersama Jebat dan hal itu perlu dijadikan contoh oleh pasangan yang melalui pengalaman sama. Kes mereka sudah berlanjutan lama sebab PKP. Jadi apabila sudah selesai, saya bersyukur dengan keputusan mereka berdua. Dalam masa sama, saya fikir ada hikmah kenapa hal ini diperlambatkan. Sebab dalam waktu itu, hubungan Nabila dan Shahnaz sangat baik. Shahnaz ayah yang sangat bertanggungjawab. Hal itu perlu dijadikan contoh kepada mereka yang berpisah ada anak. Tapi kena ada masa untuk pergi jumpa. Sebab mak ayah saya juga berpisah dan saya dibesarkan oleh ibu dan dia menjadi ibu tunggal selama beberapa tahun. Tapi untuk ayah datang tengok anak macam itu dengan banyak kali bukan mudah. Saya inginkan satu masa nanti kalau Jebat tahu benda ini dan tengok video ini, dia akan bahagia. Ditanya sejauh mana hubungan dengan pelakon filem Giovanna itu, Niloufar berkata dia mahu menjadi neutral sahaja. Kalau boleh tak nak masuk campur, saya ingin dia dan Nabila kalau boleh duduk baik-baik, cakap baik-baik, komunikasi baik-baik, itu sudah cukup bagi saya. Tak perlu saya nak menjadi kawan baik atau musuh, saya hanya menjadi neutral sahaja, itu lebih baik, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.